Halo, jumpa lagi dengan Hedy Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memotong objek di Corel Draw. Oke, berangkat. Nah, di sini saya sudah membuat tulisan Corel Draw 3 buah yang akan saya jadikan contoh ya. Pertama, klik di sini knife. Pakai knife. Nah, kemudian di sini ada 3 tool. Yang tool pertama gunanya untuk memotong dengan 2 poin line mode. Caranya kita tarik dari sini garis lurus bebas. Saya ambil contoh begini. Ini udah terpotong nih. Klik tempat kosong, kemudian klik di atas sini. Nah, kemudian rubah warnanya menjadi merah. Oke, yang di bawahnya kita rubah jadi ungu bisa. Nah, kemudian kita tarik ke atas, kita geser ke atas dengan panah. Ini bebas ya, mau kemana aja bisa ya. Oke, yang pertama ini. Kemudian yang kedua, kita gunakan knife lagi. Di sini saya sekarang akan menggunakan mode freehand. Nah, jadi ini mode bebas. Klik tempat kosong, kemudian klik atas, kita rubah jadi hijau. Yang bawah kita rubah jadi merah. Oke, ini tadi dengan line to line, ini dengan freehand. Kemudian yang ketiga saya akan contohkan dengan bezier mode. Caranya, oke. Kemudian kita rubah, kita klik pick tool. Kita rubah yang atas, maaf, yang atas kita kasih warna biru muda. Kemudian yang bawah kita rubah jadi hijau biru tua. Kemudian kita geser ke bawah. Nah, ini untuk huruf ya, untuk tulisan. Kemudian untuk memotong objek sama juga. Saya akan ambil contoh. Saya ambil contoh lingkaran di sini. Ellipse tool. Saya kasih warna merah. Saya kasih warna kuning saja. Nah, ini ada perbedaan ya.
kalian perhatikan nih. Di sini saya akan menggunakan tulen. Nah, saya akan potong jadi dua di sini. Ya kan? Tekan pick tool, kemudian klik tempat kosong, klik bagian atas, kita geser. Nah, ini kalau kalian lihat di sini garisnya ikut terpotong, jadi di sini tanpa garis. Nah, supaya di sini untuk ada garisnya, caranya saya akan buat lingkaran lagi. Nah, sama seperti tadi, saya kasih warna kuning, kemudian gunakan knife tool. Saya gunakan mode freehand. Kemudian di sini ada tool yang namanya auto crispen cut. Bukan tool ya. Di sini ada tombol auto crispen cut, dinyalakan, baru kemudian kita potong. Nah, kemudian klik pick tool. Nah, di sini ada garis kan? Klik tempat kosong, kemudian kita geser ke atas. Nah, di sini kalian bisa lihat perbedaannya. Di sini ada garisnya, maksudnya ada outline-nya. Di sini tidak ada outline-nya. Jadi ini fungsinya di sini. Fungsi auto crisp on cut adalah untuk menjaga outline-nya. Nah, di sini saya akan kasihkan beri warna merah, di sini hitam. Di sini biru, di sini biru, di sini hijau. Kemudian sekali lagi saya akan menjelaskan tentang outline-nya, yaitu saya ambil contoh begini. Saya bikin kotak. Saya beri warna kuning. Nah, kemudian outline-nya ini saya perbesar jadi 4 8, biar besar, maksudnya biar kelihatan ya. Jadi gini, ini saya akan potong dengan knife tool. Kemudian kalau tadi yang saya jelaskan di sini, saya potong begini ya kan. Nah, tekan pick tool, klik tempat kosong, kita, nah, kita tarik ke atas, saya pisah. Nah, di sini outline-nya masih berbentuk tetap outline. Jadi untuk mewarnai ini kita harus klik kanan. Nah, ini berarti bukan objek. Nah, saya undo sekarang. Nah, di sini ada 3 perintah, yaitu yang pertama otomatik. Otomatik itu di sini, kalau kalian pilih otomatik, di sini outline-nya ikut terpotong, ya kan. Nah, terus tadi yang kedua di sini keep outline, jadi outline-nya masih tetap ya, tetap ikut ya. Nah, sekarang yang ketiganya di sini saya akan jelaskan. Seandainya saya pilih convert to object, jadi otomatis outline menjadi objek. Nah, ini outline. Saya beri contoh begini. Saya potong. Nah, kemudian klik pick tool, klik tempat kosong, klik di atasnya. Nah,
sekarang di sini ini sudah bukan outline lagi, tapi ini sudah berbentuk objek karena sudah di convert menjadi objek ya, convert to objek. Jadi untuk mewarnai yang hitam ini harus di ungroup dulu pakai ini atau Ctrl U. Nah, kemudian ini kita bisa, dan ini pun bisa diwarnain dengan klik kiri karena ini sudah bukan outline. Nah, karena ini bukan outline, ini bisa kita beri outline dengan klik kanan. Nah, oke. Jadi itu perbedaannya, yaitu di sini perbedaannya yaitu di sini otomatik tanpa gar, tanpa outline, keep outline dengan outline yang ini, dan yang terakhir yang nomor 2 convert to object, yaitu outline dijadikan objek. Oke, demikian tutorial saya kali ini, semoga bermanfaat. Salam Hedi Channel.